Assalamualaikum. Ha, cewek ni saya nak tunjuk ni cewek. Nak tunjuk pokok upuk minyak ni. Kalau nak tanam lah. Saya cadang ambil sulu je macam ni lah. Ya warna purple ni. Dia daripada satu macam ni. Dulu asal pun dia macam ni juga ni. Lepas tu dia tumbuh macam ni. Dia akan tubik-tubik-tubik banyak. Ni sulu dia ni. Dulu saya banyak kat tepi ni. Saya dah buang dah. Kalau yang ni pula. Upuk ruzi. Ni upuk ruzi ni. Batang dia panjang macam ni. Dia bawah dia ni dia dah menjalar lah ni. Ni upuk ruzi. Dia punya tebal macam ni. Kalau kita nak tanam yang ni pun boleh juga ni. Nak tanam yang dah keluar akar ni pun boleh. Batang dia lembut lah. Batang dia macam ni. Lembut. Kambing dia boleh makan ni. Dia dah menjalar ni. Bukan pokok asal dia jauh depan tu. Sekarang ni dia dah menjalar ni. Ni rumput rosy je ni. Dia macam ni. Macam ni dia tumbuh lah. Macam ni lah rumput rosy. Ni rumput rosy. Ni rumput minyak. Yang ni jenis paspalum ni. Paspalum atratum ni. Daun dia keras sikit lah. Kalau lembu saya, dia tak suka lah. Ni rupu ni. Paspalum. Dia kena sentiasa potong ni. Kalau lambat potong, dia akan keras lah. Kalau ni, Mombasa ni. Ni pokok. Orang panggil rumput Mombasa. Ini tunah yang baru naik ni. Kita potong minggu lepas ni. Dia tunah baru naik. Minggu lepas saya potong. Tengok dia cepat panjang. Tapi daun dia keras sikit lah. Kalau yang tua macam ni. Macam ni dia tinggi macam ni. Dia keras. Batang pun miang ni. Dia nampak bulu dia miang. Kalau dah tua sangat. Kalau kita nampak potong. Macam ni dah jadi dia. Kering. Memang tak guna dah kalau macam ni. Ni ruzi. Batang dia miang lah. Kalau napier dia tak miang sangat. Ni napier. Napier apa. Ada orang kata India lah apa. Ini cepat juga naik ni. Kalau nak tanam ni comel ni. Kena ada nak bagi kambing lembu apa. Cepat je sekejap. Ini, saya potong minggu lepas ni. Tengok cedih je dah naik ni. Cik Abel boleh tanam dah ni. Untuk alternatif dia.